Di kantor FBI, seorang pemimpin di sana yang bernama Sebastian mendapat sebuah informasi dari agennya yang kini lagi melakukan penyamaran di antara para penjahat. Diketahui para penjahat itu bertransaksi dengan menggunakan mata uang digital alias kripto yang gak bisa dilacak. Mereka memperjualbelikan senjata ilegal secara besar-besaran. Time is money. Let's go. Good, you okay? Yeah, we're good. Let's go! Dan inilah 72 Hours. Nah, ini judul beratku, jadi buat kalian yang tanya, ini ya judulnya, oke? Para anak buah Sebastian yang dikerahkan ke lokasi para penjahat itu pun segera memberondong mereka dengan peluru. Melihat situasi semakin kacau, Sebastian dan tangan kanannya yaitu Angela pun segera pergi. Kebetulan agen mereka yaitu Sean memberikan lokasi yang akan dia kunjungi bersama penjahat untuk menyelesaikan transaksi. Dari luar hotel terlihat seorang sniper sekaligus kaki tangan penjahat yang bernama Marco udah bersiap-siap dengan senjata andalannya untuk menghadang para FBI. Sebelum beraksi, Marco terlebih dulu menelepon temannya yang kini bersama Sean untuk memberitahukan kalau Sean merupakan seorang pengkhianat. Mendapati hal itu, tentu teman Marco yang bernama Carl ini begitu kecewa terhadap Sean karena Sean bisa membahayakan nyawanya. Atas hal itu, Carl tanpa banyak bicara langsung menembak Sean, membuat Sebastian dan para FBI yang baru tiba di lokasi pun menjalankan tugas mereka. Dalam aksi baku tembak itu, beberapa anggota FBI berhasil dilumpuhkan oleh Marco dan sangat disayangkan. Carl berhasil kabur melarikan diri dengan membawa barang bukti transaksi barusan. Melihat hal itu, Sebastian dan para agen gak bisa berbuat banyak apalagi saat tahu kalau Sean telah tewas. Keesokan harinya, Sebastian pergi mengunjungi rumah kerabatnya yang bernama Alex untuk merayakan hari ulang tahun anaknya yang cantik, mencenut, amburahoy, dan wow, bernama Christina. Di sana, Alex yang juga merupakan seorang agen rahasia FBI memberi Christina hadiah sebuah mobil berjenis BMW X5 berwarna putih. Wah, gege. Oh my God! This is crazy! Oh my God! It's a tax write-off. Setelah acara ulang tahun Christina, Alex yang melihat kalau tampang Sebastian begitu kusut menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebastian pun menjawab beberapa agen yang dia susupkan tewas secara mengenaskan. Mendengar cerita itu, Alex yang tahu bagaimana rasanya kehilangan orang terdekat pun meminta Sebastian agar tabah. Give me time, it's an emergency. Give me a second. Di sisi lain, bos Marco sekaligus pengelola transaksi jual-beli senjata ilegal besar-besaran bernama Tai dihubungi oleh Marco yang menceritakan kalau transaksi mereka sebelumnya ketahuan oleh FBI sebab ada cepu di kelompoknya. Mendapati kabar itu, Tai menyuruh Marco agar membawa Carl ke suatu tempat. There's a buyer funding us from the other end and that's where we need to land. 7 jam kemudian di kantor FBI, Angela menjelaskan kalau IP yang dipakai kelompok Tai merupakan IP cloning yang sulit dilacak. Belum lagi dalam transaksi kripto sangat sulit menemukan siapa pengirim dan penerimanya. Beberapa waktu kemudian, Tai yang marah besar pergi menghampiri Marco untuk memberi pelajaran pada Carl dengan menggunakan mobil Shelby Cobra 427 berwarna biru. Dan saat ini, Tai telah berada di hadapan Carl. Carl. You little piece of shit. Tai meluapkan emosinya pada Carl karena telah mengacaukan usahanya sebab Sean adalah orang yang dipercaya Carl. Atas hal itu, dengan menggunakan sebuah keling baja, Tai pun menghantam Carl hingga modiar. Ah!
Di tempat lain kini Sebastian dan Angela bersama beberapa anggota FBI lagi memantau sebuah transaksi yang akan dilakukan oleh kelompok Tai saat transaksi itu berlangsung dan sebuah flash disk berisi Bitcoin didapat oleh kelompok Tai. Sebastian dan para agen langsung menyerbu mereka semua. Dalam aksi baku tembak itulah Sebastian yang melihat kalau si pembawa flash disk itu pergi saat adu tembak berlangsung pun segera mengejar pria itu. Hingga di suatu momen akhirnya Sebastian berhasil menghentikan pria tersebut, tapi ternyata saat si pembawa flash disk itu membalikan badannya, Sebastian sontak kaget karena Alex lah yang selama ini bekerja sama dengan kelompok Tai demi mendapat keuntungan besar. Melihat kalau Sebastian membiarkan Alex pergi begitu aja dari rekaman kamera pengawas, Tai yang heran bertanya pada Marco. Dan karena kini Alex membawa flash disk berisi Bitcoin yang mereka punya, Tai menyuruh Marco agar segera mengambil flash disk itu. Di tengah perjalanan, Sebastian yang gak menyangka sedikit pun Alex adalah si pengkhianat mengajaknya agar bertemu di suatu tempat. Setelah baku hantam yang cukup singkat, Alex berkata kalau dia hanya bertugas sebagai perantara dan selebihnya kematian Sean dan para agen FBI lain yang bertugas bukanlah karenanya. I'm done with you. Yeah, but you won't. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Kini Alex yang baru tiba di rumah menyuruh istrinya yang bernama Anita agar segera bersiap-siap. Mereka berdua kemudian mengemasi barang-barang mereka dan semua uang tabungan. Mengetahui kalau Christina kini lagi nonton bersama sahabatnya, sebelum kelompok Tai datang, Alex mengajak Anita pergi dan menghubungi Christina di perjalanan. Dua orang anak buah Tai pun diutus untuk mengambil flash disk yang sebelumnya dibawa oleh Alex ke kediaman pria itu. Untungnya saat kedua anak buah Tai memeriksa semua barang-barang di sana, mereka gak menemukan apapun karena Alex telah mengambilnya. Tapi gak lama dari itu, mendengar suara mobil berhenti tepat di depan rumah, kedua anak buah Tai segera bersembunyi saat seorang wanita memasuki rumah itu. Ya, wanita itu adalah Christina yang baru aja pulang dan akan mengangkat telepon dari sang ibu. Tapi sebelum hal itu terjadi, tiba-tiba kedua anak buah Tai langsung menyergap Christina, melumpuhkan wanita itu, membawanya ke markas. Setelah mendapat Christina, Tai langsung menghubungi Alex mengajaknya untuk bernegosiasi, di mana Tai meminta flash disk yang dicuri oleh Alex. Dalam panggilan tersebut, Tai memberi waktu pada Alex 72 jam agar segera menyerahkan flash disk tersebut atau Tai gak segan-segan akan membunuh Christina. Di waktu yang sama, Sebastian yang terus memikirkan mantan istrinya yang bernama Hannah terus-menerus mencoba menghubungi Hannah. Tapi sepertinya Hannah yang udah muak dengan Sebastian gak memperdulikan panggilan itu. Gak lama kemudian, Sebastian yang galau tiba-tiba dihampiri oleh Alex dan juga Anita. No, you cannot turn yourself in. Kedatangan mereka ke sana gak lain untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan minta Sebastian agar mau membantu. Dengan semua penjelasan yang diberikan, Sebastian yang prihatin pun mengajak Alex agar pergi ke suatu tempat. Tapi sebelum itu, Sebastian minta Alex agar terlebih dulu menyuruh Anita bersembunyi ke tempat aman. Sebastian membawa Alex bertemu dengan seorang sniper handal yang merupakan mitra para agen rahasia bernama Tess. Mengetahui kalau ini semua menyangkut keluarga dan juga berhubungan dengan kelompok Tai, Alex pun memberikan Tess uang muka agar Tess mau bergabung bersama mereka memberantas kelompok Tai. You know, it's never about the money. Oh.
Tentunya karena uang muka gak sedikit, membuat Tess tanpa basa-basi menyetujui tawaran mereka. Setelah itu Alex dan Sebastian pergi ke sebuah kasino untuk menghampiri seorang pria bernama Johnny yang merupakan mantan pasukan khusus. Mendengar permasalahan mereka, tentu Johnny pun bersedia untuk membantu. Wah, bakalan jadi skuad Edun ini mah. Di sebuah kedai makanan cepat saji, terlihat dua orang perampok bersenjata mencoba menggasak uang milik kasir. Melihat kejadian itu, mantan narapidana kelas kakap yang bernama Vincent pun sontak memberi pelajaran pada kedua perampok itu. Gak lama kemudian Sebastian bersama Alex datang menghampiri Vincent, mengajaknya agar bekerja sama membombardir kelompok Tai. Mendengar tawaran yang begitu menarik, Vincent pun menyetujuinya. Alright. So who else coming to this party? Yo, what's up? What's good? Sementara itu di rumahnya, Tai yang lagi makan bersama pacarnya yaitu Kiara dihampiri oleh Marco yang memberi Tai beberapa gepok uang sebagai uang keamanan dari beberapa toko. Disanalah Tai menyuruh Marco agar melacak Alex saat Alex membuka flash disk mereka. Get it done. Sebastian check in today? Setelah mengumpulkan kelompoknya, di keesokan harinya Sebastian menyuruh Angela menemuinya di lokasi yang sebelumnya Sebastian simpan pada selembaran kertas. Dengan begitu hanya Angela lah yang tahu di mana Sebastian saat ini dan apa sih yang akan mereka lakukan. Dari flash disk yang mereka curi, Sebastian mendapati kalau kelompok Tai didanai oleh 7 menteri besar Amerika dalam menjalankan bisnisnya. Pantas aja kekayaan Tai begitu melimpah, belum lagi Tai bisa menutup-nutupi para korban yang dia bunuh. Dan dengan bertransaksi melalui dompet digital kripto, kegiatan Tai sulit untuk dilacak. Atas hal itu, Sebastian yang kini udah mendapat sedikit demi sedikit bukti dari flash disk tersebut, berniat untuk menghabisi Tai sekalian menyelamatkan Christina. Setelah menyampaikan semua informasi itu pada Angela, terlihat kini Sebastian bersama kelompoknya menghampiri rekan Johnny yang bernama Dawn. Ternyata maksud mereka saat ini adalah membeli beberapa senjata mematikan yang Dawn jual. Diketahui Dawn bisa memperjualbelikan senjata karena Dawn juga membeli senjata dari kelompok Tai. Meskipun dengan harga yang cukup mahal, Sebastian bersama yang lain mau membeli semua senjata yang dijual oleh Dawn. Sementara itu di waktu yang sama, Tai menghampiri Christina yang lagi termenung sendirian. Di sana Tai menjelaskan kalau Alex, ayah Christina, telah berbuat kesalahan karena mencuri flash disk berharganya. Itulah alasan Tai menculik Christina demi bisa kembali mendapatkan flash disk yang dia butuhkan sebagai sarana pencucian uang milik pejabat-pejabat korup. Beberapa waktu kemudian, Dawn yang lagi bersantai di sebuah bar kecil tiba-tiba dihampiri oleh Marco karena mendengar info kalau Dawn sebelumnya menjual senjata dalam jumlah banyak. Meski Dawn sempat enggan menjawab siapa yang membeli senjata itu, Marco yang ingin mendapat informasi dari Dawn pun seketika mengancam pria tua itu. Dikarenakan ancaman tersebutlah Dawn terpaksa menghubungi Johnny untuk mau bertemu dengannya di suatu tempat. Setelah bersiap-siap dengan seluruh senjata yang mereka punya, Sebastian dan kelompoknya pun mengantar Johnny ke tempat yang diberikan oleh Dawn. Sebenarnya Alex udah mencium bau gak beres terhadap Dawn karena tiba-tiba aja dia meminta Johnny agar menemuinya. Setibanya di lokasi yang cukup jauh dari tempat Dawn saat ini, Sebastian bersama yang lain yang tadinya ingin ikut bersama Johnny menghampiri Dawn, tapi di sini Johnny berkata kalau dia bisa sendiri aja menghampiri Dawn. Johnny pun hanya ingin memastikan bahwa pria tua itu gak apa-apa. Do what you say. Fuck.
Di waktu yang sama, terlihat Dawn lagi menenggak sebotol alkohol. Dengan penuh rasa was-was, dia memasukkan semua tabungannya ke dalam kantong. Sepertinya Dawn udah tahu apa yang akan terjadi pada Johnny karena kelompok Tai sangat kejam. Alright, you summon me, and I'm here. Dawn pun akhirnya bertemu dengan Johnny yang baru aja tiba di hadapannya dan menceritakan apa yang terjadi. Di sana Dawn mengatakan penyesalannya di mana dia terpaksa harus memancing Johnny untuk datang. Go around. Ternyata di luar, Marco bersama beberapa kelompoknya diam-diam menyusuri area sekitar untuk mencari kelompok Sebastian. Untungnya Sebastian bersama kelompoknya memarkirkan mobil mereka dari jarak yang cukup jauh. Karena hal itulah, Marco mendapati hanya Johnny lah yang masuk ke dalam perangkap mereka. Johnny langsung ditembaki secara membabi buta oleh Marco bersama kelompoknya hingga tewas terkapar di atas tanah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Dawn menghubungi Tai untuk minta maaf karena dia hanya bisa memancing Johnny. Karena Tai tadinya ingin membunuh semua kelompok Johnny, secara mengejutkan seorang sniper pun diutus Tai untuk menghabisi Dawn. Menyadari kalau kediamannya udah gak aman lagi, Tai membawa Christina dan Kiara ke suatu tempat. Sementara di sisi lain, Sebastian yang masih emosi terhadap perbuatan Alex yang berkhianat pun terus-menerus mengoceh, membuat Alex emosi. Pertengkaran mereka untungnya gak berlangsung lama karena Vincent dan Tess berhasil menghentikan perbuatan mereka. Disitulah Vincent menyampaikan bahwa Johnny telah tewas dibunuh oleh kelompok Tai. Gak mau satu persatu dari mereka ikutan tewas, Vincent meminta Sebastian dan Alex segera menghubungi Tai agar urusan mereka cepat selesai. So let's meet up. Keesokan harinya, petinggi FBI yang terus mendapat pesan tentang Sebastian menanyai Angela di manakah pria itu. Angela yang sebelumnya berjanji kalau dia gak akan membocorkan aksi atau rencana Sebastian saat ini pun beralasan kalau Sebastian lagi mengurus perceraian. Untungnya hal itu membuat petinggi FBI percaya dan memakluminya. Lokasi dan waktu pun telah ditentukan oleh Alex dan Tai untuk melakukan pertukaran di mana mereka saat ini akan melakukan transaksi. Tai yang terlebih dulu tiba di lokasi tiba-tiba dihubungi oleh para pejabat korup Amerika yang mengancam Tai jika gak bisa mengambil flash disk-nya karena dengan flash disk itu Sebastian dapat mengungkap siapakah aja pejabat korup yang mencuci uang dan bekerja sama dengan kelompok Tai. Sesaat kemudian, Sebastian bersama kelompoknya akhirnya tiba di lokasi dan langsung berpencar agar mereka bisa berhasil. Saat Kiara diperintah Marco untuk menjaga Christina, Kiara yang menolak pun langsung dikepret oleh Tai. Mendapat perlakuan kasar dari kekasihnya itu, Kiara sangat sakit hati. Apalagi saat ini, dia dipaksa oleh Tai untuk terus-menerus mengawasi Christina. Setelah berpencar dan menelusuri seluk-beluk lokasi itu, akhirnya Sebastian dan Alex bertemu dengan Tai dan juga Marco. Tanpa kedua tangkurak itu sadari, dari kejauhan Tess udah memantau pergerakan mereka. Pada kesempatan itulah Sebastian meminta Tai untuk gak melakukan pertempuran, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah. Alex berjanji akan memberikan flash disk yang mereka minta asalkan Tai terlebih dulu membebaskan Christina. Daughter first. Tapi Tai yang gak mau dibodoh-bodohi pun sontak menolak permintaan itu. Dan gak lama kemudian, Vincent yang kepergok oleh anak buah Tai terpaksa menembakkan senjata hingga baku tembak pun terjadi. Dalam situasi chaos itulah melihat Marco tewas, Tai yang emosi menyuruh anak buahnya menghabisi kelompok Sebastian. Kemudian Tai memberi Kiara sebuah pistol dan membawa Christina berniat untuk kabur.
Untungnya meski jumlah mereka sedikit, Tess dan Vincent bisa menghabisi beberapa anak buah Tai yang terus berdatangan. Setelah semua anak buah Tai tewas, Sebastian, Vincent, dan Alex pun segera menghampiri Tai. Take it. Drop the f***ing guns. Drop the f***ing guns! Guys! Terjadi aksi ketegangan di antara mereka di mana Tai langsung menodongkan senjatanya ke kepala Christina, membuat Sebastian dan yang lain terpaksa bertekuk lutut melepas senjata. Setelah flashdisk berhasil didapat oleh Kiara, Kiara yang merasa kasihan terhadap Christina menyuruh Tai agar melepaskan wanita itu. Come on baby, let her go. Shut the fuck up! Tapi tentu aja Tai yang licik gak mau menuruti permintaan mereka, membuat Kiara seketika itu juga menodongkan senjatanya ke kepala Tai. Melihat situasi itu, Sebastian langsung memberi kode pada Christina dan kemudian... Di sisa-sisa nafas terakhirnya, Tai minta Sebastian agar menembak kepalanya, tapi Sebastian yang tahu kalau Tai gak akan lama lagi mengurungkan niatnya dan membiarkan Tai agar tewas secara perlahan. Beberapa waktu kemudian, Christina dibawa oleh Alex dan Sebastian untuk menghampiri Anita di tempat persembunyiannya. Tampak jelas mereka semua sangat bahagia sebab bisa menyelamatkan Christina dan menghabisi semua kelompok Tai. Tapi karena Sebastian melakukan aksinya di luar tugas, petinggi FBI memberi Sebastian sanksi. Meski dia kini diberhentikan secara hormat, Sebastian tetap bangga karena dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Dia juga bisa mengungkap para pejabat dan polisi korup, dan hal itu sangat diapresiasi oleh para petinggi FBI. Thank you, sir. Gak lama kemudian, Sebastian yang lagi membereskan barang-barang pribadinya dihampiri oleh Angela yang mengucapkan salam perpisahan pada sahabatnya itu. Di sana Sebastian sangat berterima kasih pada Angela dan rekannya karena berkat merekalah misi Sebastian akhirnya berhasil. Singkat cerita, setibanya di rumah dengan wajah penuh kebahagiaan, Sebastian menghampiri kediaman mantan istrinya untuk bertemu dengan anak sematawayang mereka. Karena Sebastian kini punya banyak waktu luang, dia pun segera membawa anaknya untuk pergi jalan-jalan. Dan akhirnya, film ini pun... tamat. Oke, karena saya diundang makan malam oleh keluarga Christina, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah... jalankanlah tugasmu dengan amanah. Jangan pernah menggunakan kewenanganmu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tak terpuji. Ingat, semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oke, bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye bye. We're doing is a tough climb, and I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. 'Cause anything we're doing is a tough climb. 'Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to